Assalamualaikum, halo Pak Haji. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Ya Allah. Udah lama lu Pak Haji. Salim teteh Pak Haji. Sehat Pak Haji. Salim. Berdiri ya tuh teh. Iya. Pasien baru lagi Pak Haji. Ini tinggal di rumah. Di rumah? Heeh. Berobat jalan. Berobat jalan. Tapi keluarganya ada. Orang Pelabuhan Ratu. Ke bumi. Yang di sini juga banyak yang udah ketahuan keluarganya tapi ya begitu ya. Akhirnya pada nyerah keluarganya. Amel, kumaha Amel teh? Udah sholat tuh barusan? Oh iya, enggak saya ngomong loh, bangun tidur. Belum, ya bangun sholat tidur. Biasanya udah sholat. Sholat, dikir-dikir, baca-baca doa. Oh, biar nggak beluang gitu. Ya? Itu ada yang nengok, ngobrol. Udah sholat belum? Kemarin nelfon katanya minta pulang Pak Haji. Makanya kita ke pulang, keluarga. Pulang kemana? Tudanya. Iya, sebenarnya mah begitu Pak Haji. So, pulang kemana? Ada tempat tinggal aku, ada rumah. Ada. Oh, udah ini kena gusur. Kena gusur. Ini mah kalau diajak ngobrol, lempeng-lempeng ngaceleng. Mana-mana. Oh gitu, Haji. Kadang enggak nyambung. Tapi kalau ibadah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sholat, ngajar, ngikut lah gitu. Alhamdulillah. Beres, bersih. Gua lagi moodnya bagus. Ya kan gini mah labil ini. Iya benar, masih labil. Biasanya labilnya tuh kalau lagi mau main udah ngaco. Okay. Karena kan darah naik. Gitu. Jadi memang kendalanya untuk ODGJ perempuan mah banyak. Itu ya, salah satunya itu lagi dapat udah otomatis dia pasti mental. Iya. Udah ngelantur ya Pak Haji ya. Ngelantur, agak agresif. Emosi udah pasti. Kamu sering ngamuk-ngamuk kan di sini? Enggak. Enggak kan? Alhamdulillah ya. Total enggak ada sih. Alhamdulillah. Artinya kan aku enggak pernah ngamuk. Jadi Pak Haji enggak usah ngomong aku ODGJ gitu lah. Aku ODGJ emang ODGJ itu apa? Apa coba? Katanya gila. Bukan. Orang gila sama ODGJ beda. Beda. Tahu enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. ODGJ emang apa sih? Orang gila kata Bang Adi. Bah, ODGJ. ODGJ itu singkatan. Orang gila, mah kalau orang gila tuh OG. Beda. Sama yang orang gila. Heeh. Enggak ada yang tahu ODGJ apa sih. Iya. Nanti sama guru ini bahasa itu, bahasa Indonesia. Indonesia tahu nanti. Tahu nanti ODGJ itu apa tanyain. Gitu. Ya. Terus Amel kalau bukan itu bukan ODGJ apa Amel? Ya orang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Kemarin kita juga pengen nge-vlog ini Amel. Udah dapat ini ya buat satu vlog lah dapat. Iya, lagi sholat, lagi pengajian, lagi beres-beres sudah dapat. Tapi dia sehat Pak Haji, sehat. Sehat banget sumpah. Pangling saya juga lihatnya. Pangling putih ya sumpah. Kamu jangan ke jalan lagi ya. Penyakit apa? Aduh itu kata Pak Haji juga. Penyakit waham sebut nanti. Oh. Jadi sebenarnya mandangnya jauh banget. Nggak ngelihat injek-injekan gitu. Mencepatnya sunnah. Terlalu ngedangak kalau aja. Wah ngomongnya mah iya. Gede-gede. Tinggi-tinggi ngomong Pak. Iya. Aduh kata Pak Haji juga kemarin itu di pas angin di sini tuh. Aduh itu si Adip ada-ada aja lagi. Si Amel orang waras begitu dibawa ke sini. Oh iya. Kan terapi ini mah. Terapi. Ya bisa ngaji. Gak bisa ngaji. Ibadah. Pesantren. Pesantren. Santren, aku juga mau di sini. Tuh. Aku juga mau. Ya udah, Amel enggak bisa pulang ya sama aku ya di sini. Janganlah. Ya udah. Nanti pulang kita ngobrol di saung ya. Santai-santai dulu lah. Santai dulu dah. Capek banget, aku capek nih dari jam 3 pagi.
punya aku iya buat itu katanya diri iya sok dipasangin aku kelamaan di sini kali eh coba apa mer oh. ini pasangin dulu ga pasangin dulu ini gini nih. Ini connecting namanya jadi nggak ribet makanya tinggal masukin nggak masuk kuping jadinya nih satu lagi nih pegang. Ada kena ya. Lah kok diganti lagi kerudungnya? Itu gaya pocong tuh. Panas. Itu kelihatan air ya. Jangan tegang. Iya. Harus lembut kan udah pesantren. Ya. Harus kasih liatin aku. Duduk di sini ya emangnya. Katanya gitu. Dia maksudnya ditunjukin sama Pak Arif kan udah kesini. Nah, Amel harus jangan emosional, jangan tegang kalau ngobrol ya. Heeh. Sehatin harus dibuktiin. Kan Amel mau kawin. Nah, menikah harus dibuktiin. Sama siapa? Mau ketemu Bapak, Mama. Bilang kamu. Sayang. Ya udah, kamu tinggal gak disayang deh. Katanya mau sayang gimana sih? Gak mau ah. Gak mau ah, orang kamu mah ada maunya doang sayangnya berarti. Ika, kayaknya bisa lama, bisa beberapa hari kemudian. Bukan, ini dia. Aku malu. Malu lah, mau makin cantik kok sekarang. Punya rasa malunya. Malu mulu. Kamu bikin YouTube mau gak? YouTube gimana? Bikin YouTube. Amalia. Ya. Enggak. Nanti namanya sekarang mau jadi artis nanti. Enggak. Ya. Enggak. Kalau Amel enggak berubah namanya Amel jadi diganti keluar dari yayasan. Amel enggak mau bikin YouTube. Enggak. Katanya kemarin pas mandi obat masukin ke YouTube nih Bu ya Bu Haji katanya. Enggak. Iya. Ada rekamannya kok. Aku minta tolong sama kamu boleh? Boleh dong. Mau minta tolong apa? Cerita tapi langsung masukin ke YouTube kak, aku lagi oh kamu langsung masukin ke YouTube, oke okay. Ngomong apa kamu? Mau ngomong apa? Direkam dong kak, suara aku nih sama foto aku di kayak kemarin gitu biar langsung dimasukin ke YouTube kak. Ngapain mami ditaruh YouTube ya maksud? Ini ditunggu-tunggu bukan Amel. Gimana Amel? Artinya bukan Muri, mami. Oh, bukan. Tapi nggak semuanya. Nggak semuanya. Aku nggak lihat cantiknya. Iya, buka dulu maskernya. Itu dia pegang ini. Ya biarin itu mah. Sok, buka dulu. Buka dulu. Dikit. Buka dong. Buka udah, ngap. Jadi kayak yang pertama. Ini kacamata dari siapa ini? Hah? Ingat nggak? Udah, yuk. Inget gak dari siapa? Coba inget sama siapa itu. Inget gak dari ngomong bro. Mel ngomong-ngomong pulangnya gak ada sendal. Oh iya sendal. Pakai apa ya? Nalu. Pakai apa tuh? Pakai apa tuh pulangnya malu nggak pakai sendal masa nyeker? Tak ada sendal. Iya sendal mana bro? Tak ada sendal mobil. Ada. Ini lebih siapa, Amel? Jangan pegang ya. Kalau ke di rumah ke jalan lagi. Terus kamu mau ngantar aku ke mana? Sebenarnya aja lah ke jalan lah. Jalan mana? Di tol aja turunin. Tol mana? Di tol itu di Tasik mana ya? Ada di Tasik. Ya. Nah kalau di rumah nih, ya. Jadi kamu kalau di rumah ke jalan lagi. Enggak. Ya? Enggak apa? Ih, malu. Enggak apa? Enggak di jalan. Enggak di jalan. Janji? Iya. Kalau jalan lagi? Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kan ngapain emangnya aku orang gila sih. Hah? Enggak apa-apa. Enggak bakal jalan lagi ya. Benar. Janji? Janjinya apa kalau di jalan lagi? Aku ambil lagi ya. Oke. Udah, tuh udah direkam ya. Amel bikin YouTube aja nanti, mau enggak? Enggak. Bikin YouTube? Enggak, aku maluan orangnya. Hah? Maluan. Oh, maluan. Entar kalau kita nonton mau enggak? Wah, sih kamu.
Ya udah, Amel udah janji katanya kalau Amel ke jalan lagi nanti kita tarik lagi langsung ke RSJ. Ya. Kita datang ke sini tanpa Bu Bidan. Jadi Bu Bidannya lagi banyak pasien. Jadi berhalangan untuk jemput Amel. Ini disuguin ini, dibawain kopi sama Tetika. Kopi, bukan kopi hitam ini mah. Ini apa nih bacanya? Kopi wajen. Kopi wajen coba. Nih apa bacanya nih? Kopi terbus. Terbus bukan nih, baca apa nih? Starbucks. Oh, kopi Starbucks. Bilang makasih Tetika. Tetika. Oke. Udah deh, makasih banyak ya Bu Nung udah ngerawat Amel. Kontekan sama aku, makanya aku pengen cepet pulang nih mau beli apa. Terus, oh iya cat nomor Bu Nung. Iya. Oh iya, aku lupa mau minta pulpen, cat nomor Bu Nung dong. Iya, nanti gampang. Nanti sama aku. Adit ya. Ada, yang besar dari Bu Hadi. Sama aku. Assalamualaikum dulu dong. Oh iya. Sama jadi aku. Ini yang ngerawat Amel selama di sini. Hati-hati di sono, harus kayak di sini ya, harus nurut, jangan ke jalan lagi, jangan keluar-keluar gak jelas. Nah, gitu harus nurut ya. Iya. Coba tanya Bu Nung, di rumah mau ngapain coba? Di rumah mau ngapain? Atau mau aktivitas aja, Bu. Oh iya, aktivitas janji ya. Tapi jangan meleset janjinya ya. Iya. Harus kayak di sini ya. Bener kan ini? Nah, iya, mau pulang ke rumah Amel. Enggak, ke rumah Om Adi. Ya. Dong masih banyak ya, semoga berkah pahalanya, sehat selalu, udah terima Amel apa adanya, baik buruknya, sama Bu Haji juga terima kasih. Maafin ibu ya, dari selama di sini maafin suka kadang suka terus awas di rumah, harus jaga kesehatan. Sholat yang lima waktu harus dijalanin. Ya, terus doanya yang ibu kasih di sini harus diamalkan ya. Siang sore yang gak ada subuh tuh udah hafal ya. Amalkan supaya ya. Harus punya cita-cita kalau pulang kuliah ya. Benar yang baik-baik ya. Ya. Minta doanya sama Bu Haji. Bu Haji doain aku ya supaya aku keluar dari sini sembuh. Semoga sukses ya. I did a lot of bad things and never did I give in. Bu Haji ini punten ada titipan dari Mbak Tika. Kerudung. Oh iya. Jadi buat banyak, buat teman-teman. Iya, nanti dipakai buat pengajian. Amin. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Buat di sini ada sedikit nilai harganya. Oh, iya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Amin. Dulu. Sini, sini kirain teh mau di sini, mau pesantren. Kamu mau di sini enggak? Iya. Kamu mau di sini? Mau di sini. Tepat banget. Iya, ya, Ma. Berapa apa? Tante mau di sini enggak? Mau kenapa? Ya, enggak enak. Enggak enak sama suami. Be together, ooh.
Monday she said, write me a love song, cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, cause I want you, and I wanted you to know.